Lihat pemandangan banyak sekali. Observasi pembelajaran saya lanjutkan bersama calon guru penggerak Ibu Umi Rikhayat. Pembelajaran dengan materi sastra yaitu mengidentifikasi unsur amanat ini secara keseluruhan juga melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, melakukan diferensiasi proses berdasarkan pengelompokan gaya belajar siswa, ada siswa audio, visual dan kinestetik. Saling menghargai, benar, saling menghargai dalam berpendapat. Kemudian apa lagi? Ya, antum diharapkan selama pembelajaran aktif, tidak. It's the most handsome. Menentukan amanah cerita fiksi dari ketiga, angsa berupa menjadi tidak percaya diri. Penerapan tiga modul itu ya, hari ini ketiganya dicoba untuk langsung diperasakan. Jadi ada perasaan lega. Kalau pembelajaran tadi ada tiga tadi ya, apakah tercapai di akhir kegiatan? Kalau pembelajaran secara efektif itu yang lebih, karena mungkin yang masih agak kesulitan